Oke, dia di mana? Oke, tadi ada jejak di sini. Mana dia? Oh, itu anjir, gak lihat kesetun gak tuh? Kampret. Oke, disetun. Gak kena. Kesetun lagi. Iya, mantap. Kalau lagi ngejar, aduh kepencet. Ini jeleknya di PC tuh kayak gitu. Kalau deketan sama palet, kita mau pencet shortcutnya yang palet itu malah kena yang lain. Oke, ada yang dateng, selamatin dan mati lagi. Yo yo yo, what's up, welcome back again with Pops 007. Kali ini mumpung ada di jam ranked, aku mau mainin satu karakter hunter yang sering muncul di server PC. Siapa karakternya? Yaitu adalah seperti yang ada di gambar hunter card yang ada di ranked, itu Hell Ember. Karena akhir-akhir ini Hell Ember itu agak sering keluar ya di ranked ini. Karena mungkin kemarin udah di buff terus jadi enak banget makainya. Makanya orang banyak make Hell Ember. Dan ini aku ketemunya di tier Sabertooth ke atas. Tapi yang server PC ya, karena di server PC ini yang lebih sering kepake itu si Hell Ember sama Soul Weaver. Kalau di server HP itu masih banyak juga yang make selain itu. Kayak Hastur itu masih sering nongol sama kita dapat match. Sama Geisha juga masih sering nongol, tapi di tier Sabertooth yang di versi PC itu yang sering nongol Hell Ember sama Soul Weaver. Jadi emang agak sedikit repot sih kalau jadi survivor. Oke, dan kita udah nemu matchnya dan ada dua dokter di sini sama satu Tive dan satu perfumer. Kita tunggu dia ready dan langsung gas. Kalau buat personanya mungkin masih sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya, atas sama bawah, di stress panik, maksud saya, maksud aku panik, sama pakai talentnya kalau Hell Ember tetap teleport karena lebih efisien teleport. Kok lama? Ready lah. Oke, ini tiff-nya lama banget nggak ready. Oke, Tive-nya udah ready dan langsung aja kita gas ke gameplaynya. Oke, kita udah masuk ke match-nya. Langsung aja kita cari survivor yang sedang ngedigo. Oke, kalau respon di sini tuh kita coba cek yang deket. Oh, itu kelihatan tuh ada yang jalan tuh. Berarti di sekitar situ ada survivor. Aduh, nge-lag sinyal merah dong. The fuck. Oke, Indihome-nya kumat lagi, guys. Indihome selalu kumat. Ada telinga di sini. Oh, ada dokter tiduran, jongkok gak tuh. Kena sekali. Oke. Nge-lag-nya Indihome. Ayolah, bersahabat lah. Oke, dia naik kereta dan kita nggak usah naik, biar dia jalan dulu. Kita tunggu di pemberhentian di depan. Oke, dia berhenti di situ. Kita tuh coba tes. Sekarang udah nggak bisa ngejuk di sini ya, karena kalau survivor tuh, kalau hunter bisa langsung kiri kanan kiri kanan. Tapi kalau survivor begitu naik mau pindah ke kiri ke kanannya itu ada jeda waktu berapa detik gitu. Jadi jangan pernah ngejuk di daerah pemberhentian kayak gitu yang ada roller coasternya. Sekarang udah nggak begitu efisien lagi ngejuk di situ. Oke, kita udah dapat satu. Kita kasih papet dulu karena skillnya soul kita belum penuh. Jadi kita belum dapat soul buat ngisi si papetnya. Oke, kita cek di sini ada telinga. Oke, dia di mana? Oke, tadi ada jejak di sini. Mana dia? Oh, itu anjir, gak lihat kesetun gak tuh? Kampret. Oke, disetun.
Nggak kena. Bruh. Kesetting lagi. Iya, mantap. Kalau lagi ngejar, aduh kepencet. Ini jeleknya di PC tuh kayak gitu. Kalau deketan sama palet, kita mau pencet shortcutnya yang palet itu malah kena yang lain. Oke, ada yang dateng, selamatin dan mati lagi. Goodbye doctor. Oke, chipernya lumayan cepet ya. Udah 3 aja di sini. Oke, dokternya flying without wing. Dirusakin, oke siap. Kena. Kita langsung kasih soul di si kapet kita. Dikejar gak tuh? Tuh, apa nggak imba kalau kayak gini? Enak gak tuh? Kita tuh nggak usah repot-repot ini ngejar terlalu berlebihan. Otomatis si puppetnya juga udah ngejar. Mau di stun palet juga dia otomatis matain paletnya. Kita tinggal ngikutin dia sama nunggu dia ngehit. Oke, pada di sana. By the way, ini kalau puppetnya mukul itu nggak naikin presence dari volume skill kita ya, jadi nggak nambah gitu. Oke, di sana ada orang. Ini mau aku tinggal ragu sih, masih ada telinga di sini. Kayaknya ada yang mau nyelamatin. Oke, masih ada telinga, tapi gak tahu orangnya di mana. Oh ini nggak kena dong. Balik lagi nggak tuh? Nggak kena lagi, anjir. Oke, kita keluarin soulnya dulu. Sebenarnya sayang sih ngeluarin soul sia-sia kayak gitu. Aduh, kena korsi. Ya, soulnya lari kemana? Soulnya lari kemana, anjir? Oh, soulnya di belakang sih. Kita dapat dokternya lagi. Soalnya lagi ngejar perfumernya, jadi aman lah. Mungkin kalian juga udah tahu soalnya yang nggak kita masukin ke puppet kita itu cuman sekitar waktunya 20 detikan habis itu hilang. Jadi lebih baik soalnya itu disimpan. Oke, kita teleport. Soalnya disimpan buat masuk ke puppetnya, buat ngasih nyawa ke bonekanya. Jadi enak. Tuh, kita bisa langsung 12 cuy, nggak usah matain palet. Enak gak? Enak kalau dia udah ngejar gitu loh. Tuh, langsung dipatahin. Kita tinggal ngejar instan, anjir. Teror shock, mantap. Ini enak banget sih pakai Hellhammer ini. Makanya orang pada sering make di server PC. Kalau di server HP sih ada yang make, cuman jarang banget. Kita nggak angkat dulu ya, karena kita mau sapu bersih. Di game ini kita mau sapu bersih. Kurang perfumernya, oke. Tapi tiff-nya nih kayaknya dia punya exit pad, jadi kita jangan lupa pantengin. Aduh, nge-lag, gak tuh nge-lag. Pantengin puppetnya yang warna kuning, karena oh, ada telinga di sini. Oke. Oh, warna kuning salah. Maksudnya warna merah tuh sekarang lagi dirusakin karena kita telat teleport. Oke, ada perfumer di sini. Alah, nge-lag banget. RTO lagi tuh. Pingnya nggak stabil. Kayak perfumernya tembus-tembus karena pingku nggak stabil, guys. Jadi ya udahlah, nikmatin dulu. Langsung ke atas nggak tuh? Oke, dia dikejar. Kita tunggu di bawah aja. Oke, dihit tapi dirusakin. Oke, kita lompat aja. Oke, dia lompat. Harusnya kena hit sih. Nggak kena, terlalu cepet. Kena sekarang. Ngapain di tengah palet? Rata guys. Oh, belum rata sih, tipsnya masih hidup lagi. Oke, kita nunggu puppet yang warna merah dulu. Soalnya performer ini juga masih punya exit pad. Jadi kita nggak jalanin dulu. Apa jalanin aja deh, jalanin aja biar lebih cepet. Kasih soul aja.
Oke, live-nya kayaknya ngedikot di sini nih. Masih ngedikot, siap. Oke. Oh, ada jejak. Fix dia di sini. Masih ngedikot. Oke, mau kemana? Oke. Hubla. Tutup, siap. Oke, nggak kena. Kita patahin dulu. Oke, kita patahin lagi yang ini. Dia mau ngejuk. Nice. Mau kemana? Ayo sini. Oke, nice. Nggak kena dong. The fuck. Oke. Kena. Dah, ini udah nggak punya exit path, jadi aman. Dan di sini jauh juga dari dungeon sih. Jadi kita biarin aja. Kita masih punya satu soul. Oh, papet. Kita yang kuning rusak nggak sih? Rusak ya? Kayaknya rusak papet yang warna kuning. Oh iya, rusak. Ya, kita langsung kasih soul lagi. Biar dia jalan-jalan. Ya ampun, kepencet mau teleport, cuy. Oke. Gimana dia? Alah, nge-lag. Parah sih Indium nih. Oke. Hilang, telinganya hilang. Gimana dia? Oh, perkumpulannya metong, coy. Metong di mana dia? Meninggul. Meninggul di mana sih? Tuh, kok nggak ada? Kayaknya tadi di sini. Loh, di mana? Nggak ada. Meninggul di mana dia? Kita ke tive-nya dulu aja deh. Kita taruh di kursi dulu. Aduh, nge-lag ya tuh. Bete lah. Dungeon-nya di sini. Udah nggak ada yang punya exit path. Harusnya pada surrender mereka. Kok nggak surrender ya? Kita nyari tive-nya dulu. Where are you, tive? Where are you? Kayaknya tadi di daerah sini jatuhnya. Jalan kemana dia? Kayaknya nggak di sini deh. Kayaknya nggak di sini. Tadi di mana ya? Lupa, anjir. Oke, kita ke daerah sana. Kita rolling dulu. Where are you, Tev? Oh, ini di sini dia masih nggak gerak, ternyata masih stay di sini. Oke, kita naikin ke kursi. Abis itu kita nyari perfumernya biar cepet, karena mereka nggak mau surrender. Kayaknya mereka tahu. Biar ngebuang waktu ranked gitu loh. Where are you, perfumer? Alah, nge-lag lagi. Aduh. Jadi kalau nge-lag itu pas pingnya RTO, di ping Google-nya RTO di game itu, stabilisasi koneksinya tuh kurang. Jadi buat kayak ngerikon enggak itu bikin nge-lag kayak gini loh. Drop FPS juga ngefeknya. Jadi aku agak males juga sih sebenarnya belakangan ini main karena koneksinya enggak beres. Oke, nggak ketemu, siap. Di mana dia? Tapi udah mau mati sih dia. Oke, walah, di sini kamu. Ya, mati deh, kasihan. Oke, menang guys, kita menang aja. Semudah itu menggunakan Hellember karena nggak perlu repot-repot ngejar. Oke, gimana menurut kalian Hellember ini? Kayaknya wajib dipakai sih.
Tapi tergantung kalian lagi suka apa enggaknya. Sebenarnya aku enggak begitu suka karakter ini, cuman karena OP-nya itu jadi lebih sering make sih sekarang di tier saya bertut ke atas. Enak gitu loh, buat ngejar survivornya enak. Oke, dan mungkin sekian video dari Bobs007. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe kalian itu membantu channel ini untuk berkembang. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5. Bob007 sign out, see you in the next video, and bye-bye.